Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, langsung saja ya. Ini adalah teknik melipat uang yang paling mudah, rapi, sehingga nanti bisa kita masukkan ke celengnya. Dari satu lembar uang kertas ini kita lipat dulu ya, jadi dua ya. Jadi dua, nanti bagiannya sama dan ketemu garis di tengahnya. Setelah itu, bagian kedua sisinya kita lipatkan ke tengah. Yang sisi satunya juga kita lipatkan ke tengah. Kita rapikan lipatannya. Setelah itu nanti kita bagi ke tiga lipatan ya. Untuk yang sebelah kiri dulu, ini kira-kira begini untuk lipatannya, nanti kita rapikan lagi. Kemudian yang sebelah satunya juga kita buat lipatan ke tengah sehingga jadi tiga lipatan. Nah, setelah itu baru kemudian kita masukkan ini lipatan satunya kita masukkan. Nah, kayak gini. Ini gampang banget, mudah banget. Kita sambil rapikan. Nah, ini jadi rapi banget sehingga kita masukkan ke celengan dan muat banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nabung, mau disiplin nabung, nanti cepat banyak uangnya. Kalau misalnya ada uang jajannya, sisihkan ya, misalnya 5.000, 2.000 kayak tadi. Kita masukkan jaringan, nanti lama-kelamaan akan banyak banget tabungannya. Ini juga ada nih yang 2.000 nih, kita sisihkan, kemudian kita lipat, kita masukkan. Masih ada lagi, muat banyak kan. Setiap hari kita masukkan sedikit-sedikit, kecil-kecil atau sedikit-sedikit, lama-lama menjadi banyak. Oke teman-teman, sekian.